Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resepi sambal ikan bilis dengan tempe. Ini sambal kering. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Satu mangkuk ikan bilis. Satu mangkuk tempe. Tempe ni potong nipis. Yang ni Kak T pakai satu paket. So Kak T potong dia nipis-nipis. Cili kering dalam 15-20 biji atau ikut pedas mana yang suka. Bawang besar dalam 2 biji. Lepas tu bawang kecil, bawang merah dalam 5-6 ulas. Serbuk secukup rasa Maggi. Kak T pakai dalam 1 sudu teh macam tu. Cili kering ni rebus dulu. Rebus, lepas tu blend macam biasalah, blend macam kita nak buat sambal kan, dengan bawang besar. Lepas tu ambil dalam 3 cangcah besar untuk kita buat sambal ni. Gula secukup rasa. Goreng tempe dulu. Letak minyak secukupnya. Tunggu minyak panas. Sambil tunggu minyak panas tu ke kan, bolehlah nak tumbuk yang bawang kecil tadi tu. Tumbuk dia nak halus pun tak apa, nak kasak-kasak pun boleh. Masukkan tempe. Tempe ni goreng sampai dia garing. Kalau dia tak garing, dia tak berapa sedap. Yang ni apa, Kak T kacau dia selalu supaya dia masak sekata. Dia garing semua sekata. Dia tak ada lah satu grup garing, selagi satu grup tak garing kan. Kita bagi dia garing betul-betul, nanti bila makan sedap lah. Crunchy. Okey, bila dia dah garing, angkat dia. Lepas tu kita gorengkan bilis pula. Ikan bilis ni pun kita goreng bagi garing. Okey, dah garing. Campurkan sekali dengan kita punya tempe tadi. Lepas dah goreng semua, masukkan bawang yang kita dah tumbuk tadi. Lepas dia bagi wangi, masukkan cili yang kita dah blend tadi. Yang ni kita masak sampai cili dia garing. Okey, kita letak gula sikit. Gula letak secukup rasa lah, nak letak banyak-banyak ikut pedas cili masing-masing. Lepas tu masuk kita punya serbuk cukup rasa Maggi. Yang ni Kak T tak letak garam sebab ikan bilis banyak. Sebab Kak T tak mahu dia masin sangat. Sekarang kita boleh rasa dia. Okay, bila dah masak macam ni, bolehlah kita campur kita punya tempe dengan ikan bilis yang kita goreng tadi. Bagi dia salut semua. Terus tutup api. Alright, dah siap. Okey, ni saja resipi untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi next video dengan resipi yang lain pula. Jangan lupa like dengan subscribe sekali channel Kak T ya. Channel Dapur Cik dan juga Dapur Cik Baking Channel. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.